Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambungan daripada yang telah kita lalui dalam membicarakan perbezaan di antara orang-orang abrar dalam bab ikhlas dan antara orang-orang muqarrabin. Dan yang kita maklum bahawa sekurang-kurang ikhlas iaitu suci daripada riya, ujub dan sum'ah dan barang-barang yang seumpama, yakni semata-mata kerana keduniaan. Kita selamat daripada itu. Bila langkah naik ke situ, masih lagi kita ada kerana selain daripada Allah. Walaupun kita kata kerana Allah, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin ada'an lillahi ta'ala, juga nawaitu sawma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanah lillahi ta'ala. Ucapan kita tu lillah, bila diartikan kerana Allah. Maka kerana Allah tu ihtimal terkedih mudah lagi. Apa kerana Allah? Kerana syurga Allah. Tu terkedih mudah ke panggil. Kerana lari daripada azab Allah. Tu masalah kata lillah, tapi atas azab mudah. Adapun kerana dunia, itu tak orang panggil tak masuk dalam ikhlas lagi lah. Itu masuk dalam ikhlas kerana Allah. Bukan kerana dunia semata-mata, bukan. Kerana Allah. Pas kerana Allah tu kerana apa? Kerana janji daripada Allah syurga, janji daripada Allah Ta'ala selamat daripada neraka. Jadi itu masalah kerana Allah. Itu panggil ikhlas, tetapi mertabaknya itu masih rendah. Itu orang abrar. Macam kita-kita ni lah. Itu dia. Jadi makna dia, orang panggil kata apa tu, masih hampir lagi lah. Baru langkah naik, bukan kerana semata-mata dunia. Kita langkah situ, pergi kepada kerana Allah. Tapi kerana Allah pun bukan kerana Allah semata-mata. Ya, kita buat perbezaan begini dulu. Kerana dunia semata-mata, itu bukan ikhlas. Lepas tu hanya kerana Allah. Tinggi lagi, kerana Allah semata-mata. Kita tak sapa lagi situ.
Tak siapa lagi kerana Allah semata-mata tu. Hanya kerana Allah, yakni kedia mudah. Kerana apa dia? Kerana janji daripada Allah syurganya, nikmatnya syurga, dan kerana lari daripada azab neraka. Itu masalah kerana Allah. Itu orang panggil orang abrar. Yang kata di atas, supaya kita naik sekali lagi ke atas sekali, pada kata bermula kesudahan derajat ikhlas orang yang abrar itu, bahawa adalah segala amalan, segala kerjaannya itu yang selamat dan sunyi daripada riak, ada yang jali dan yang khafi, dan juga yang sunyi daripada qasad muwafaqat bagi segala kemahuan nafsu. Sebab apa? Kerana menuntuti dan kehendak akan barang yang telah janji oleh Allah dengan dia, janji akan orang-orang mukhlisin. Siapa? Gapa tu? Daripada balasan pahala yang amat besar dan tempat kediaman yang elok, syurga. Itu mana kerana Allah, kerana syurganya. Kedek-kedek. Dan kerana lari daripada barang yang telah janji ia Allah akan orang-orang yang mukhalitin. Gapa barang yang janji ke orang tu? Daripada azab yang pedih. Anak lari daripada tu. Itu maksudnya kerana Allah. Itu ikhlas orang yang panggil abrar. Adapun kita nak bicara, nak sambungnya di sini. Katanya maka bermula ikhlas. Tidak. Dan adapun orang-orang yang adalah ia daripada hamba-hamba yang muqarrabi. Yang mengaji kalimah simafu'u ba'tafa'in daripada qarraba yuqarribu taqriban. Sifa'in muqarrib simafu'u muqarrab. Tasbut laqra'ah fa amma in kana minal muqarrabin fa ruhun wa raihanu wa jannatu na'im. Maka ambil nama tu, dikatakan orang-orang yang adalah ia daripada hamba-hamba yang muqarrabin, maka sungguhnya telah melampau dan melangkah. Kalau mana kata ini batasan yang orang ramai berjalan, tapi dia langkah dan batas satu lagi. Lampau, langkah akan ini segala yang tersebut. Mana ini segala tersebut? Iaitu segala mereka beramal kerana menututi kehendakkan barang yang janji oleh Allah daripada syurga dan daripada lari daripada neraka. Itu segala tersebut. Orang muqarrabin tu dia beramal langkah akan ini yang tersebut kepada ketiadaan melihatkan akan dirinya. Orang yang muqarrabin tu langkah kepada ketiadaan melihat dirinya tu pada beramal. Dia tidak terasa kata diri dia tu yang beramal. Ada juga kita panggil apa, tak perasan. Tak. Tak perasan. Sedangkan dia buat, dia tak perasan kata dia buat. Banding macam tu. Masa kita ni terlupa. terlupa, tak terperasa. Tu dia dah. Kadang-kadang kita ni lalai, lalu ikut satu jalan. Tengok dekat situ sat ni. Apa? Tak terperasan. Tu dia. Tak terperasan. Maknanya kita nya. Kadang-kadang kita tengok pun tengok tak perhati, mana tak perasan juga. Tengok, tapi tengok sepintas lalu tak terperasan. Macam itulah nak banyak orang muqarrabi. Dia solat, dia puasa, dan apa saja kerja dia, dia tak terperasa kata diri dia tu kerja. Tu orang tu macam tu. Baik. Dia orang apabila tak terperasa dirinya kerja, apa lagi dia kanak pada syurga neraka tu? Dia tak terperasa lah. Sebab dia apa-apa ni? Dia dah berasa kata dia yang boleh buat ni, Allah taufik dia boleh buat. Tak ada terperasa kata dia buat.
Apabila tak terpaksa dia buat, nak apa upah gaji? Kan? Ha, masalah kita tak ada buat apa, mana bagi gaji? Eh, gaji apa kita kata? Gaji pun gaji atas buat. Eh, saya tak ada buat. Ha, saya tak ada buat. Nu, yang nu buat nu. Dia bagi gaji nu lah. Ha, dia tak terpaksa sedekah dia buat, tapi dia tak terpaksa. Tu orang muqarrabin tu habis apa situ dia. Nah. Ha, darajat dia. Maka perkara lagu ni kita nak buat-buat tak boleh, waktu pemberian Allah lah. Pilih Allah kepada siapa dia kan nak beri tu, waktu dia lah. Wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Nah, Tuhan jawab ketika orang-orang musyrikin dulu dan juga daripada ahli kitab, mereka cinta sangat-sangat nak sekat, tak beri dapat kelebihan kepada puak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunzala alaikum min khairin min rabbikum. Kata tidak cinta, tidak sukalah oleh orang-orang yang kufur daripada ahli kitab juga daripada al-musyrikin, tak suka bahawa apa ay yunzala alaikum min khairin min rabbikum, bahawa diturun ke atas kamu tu daripada Tuhan akan kebaikan. Kalau boleh sekat, dia sekat supaya berebut jawatan lah. Kalau boleh sekat, sekat, maknanya gitu. Kalau boleh sekat tak boleh dapat ke orang lain, orangnya nak dapat bagi dia aja, tak boleh dapat ke orang lain. Kalau boleh dia sekat, dia sekat. Tu cinta ahli kitab dan musyrikin, bahawa nak halang, nak sekat. Tapi Allah jawab macam mana? Wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Kerana mereka kalau boleh sekat kenabian, mereka sekat. Kalau jadi nabi ni bahasa buat pilih, macam itu dah pilih dia. Eh, dia sekat kena boleh buat dia. Nabi akhir zaman dia nak buat dia. Ha, dia kata kalau boleh ada sekat, dia sekat. Tapi Allah Taala kata wallahu yaqtassu, dan Allah menentu. Yaqtassu bi rahmatihi, dengan semata-mata rahmat Allah. Man yasha, mereka dia kehendak. Nak sekat tak boleh. Sekat Muhammad tak sampai jadi nabi. Nabi. Ha, sekat segala-gala kelebihan tak boleh, nak sekat Allah menentukan. Ha, wallahu yaqtassu bi rahmatihi man yasha. Wallahu zul fadlil azim. Kan? Dia punya fadl, dia punya kelebihan, dia punya kurniaan yang nak bagi ke siapa, tak ada siapa boleh halang. Doa kita dah bawa. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tak ada siapa boleh menghalang menegah barang yang aku beri. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang memberi barang yang aku tegahkan. Arti hakikatnya kembali kepadanya. Lepas tu boleh kita dok gerak semayang, gerak baca Quran, kerja itu, kerja ini, berjaya dalam kerjaan tu. Siapa hakikatnya? Dia. Bila dia, tak terperasan lah kita. Itu orang itu sahabat situ. Itu orang panggil orang muqarrabin. Nah. Kita nak calon diri kita masuk muqarrabin, boleh tak? Calon boleh lah. Tapi Allah yang menentukan. Nah. itulah. Tu maknanya pangkat orang muqarrabin agaknya berbeza lah. Jauh dengan orang abrak tadi. Sama ikhlas. Nah, tapi ikhlas dia tu tinggi lagi. Tu makna kata sikit lagi, sahih amalaka bil ikhlas. Tu tahap pertama. Kamu mengesahkan segala kerjamu itu dengan bersih hati kerana Allah. Patut ikhlas dah tu bersih lagi. Wa sahih ikhlasaka, dan mu mengesahkan ikhlasmu tu bitabarri, dengan berlepas diri, suci diri, minal hauli wal quwwah, daripada daya upayamu. Nah, apa sikit lagi ada tu depan tu. Di sana tu ada depan tu, berkata oleh setengah masyayikh, sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri minal hauli wal quwwah. Tu. Nah, hanya orang muqarrab di situ ikhlas dia tu dia tak sah lagi. Dia seperti kita nak bandingnya mutabak dengan jihadir lah.
Hadis sahih dah, dia ada mutabak lagi bukan? Hadis ni riwayat apa dia, Imam Muslim sahih. Tiba-tiba Bukhari ya sahih. Oh, ada kedua sekali muttafaqun alaih. Oh, lebih sahih lagi. Ha tu. Ha, riwayat Muslim saja sahih dah, Bukhari saja sahih dah. Dua-dua sekali ada le sahih Bukhari Muslim. Ini lebih sahih lagi. Mutabak dia tinggi kedudukan. Ha tu. Bab banding lagu tu orang mengaji tahulah kaedahnya. Begitulah orang ni bila dia buat amal kerana Allah. Kerana Allah, tidak kerana dunia semata-mata. Dia panggil ikhlas. Tapi masih lagi dah nak kerana Allah ni, kerana syurga Allah. Ha tu tak berapa sahih dah. Tapi tak lagi sahih. Yang ni dia beramal tapi dia tidak perasa kata dirinya dia beramal. Hanya semata taufik dari Allah boleh beramal. Bila taufik dari Allah, dia tak pandai dia. Bila tak pandai, tak pandailah kepada syurga dengan kau. Nah, tu makna kata di sini. Ulang sekali lagi, ada pun orang yang adalah ia daripada hamba-hamba yang muqarrabin. Asal maknanya muqarrab, orang yang terdekat. Asalnya yang didekat, yang dimendekati oleh Allah. Bukan semata nak dekat. Mana muqarrab, orang yang dimendekatikan oleh Allah. Itu dia. Allah pilih orang ni mendekati dia. Supaya pilih jadi rasul dah. Bukan semuanya. Anak Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam 12 orang. Allah pilih Yusuf. Sedangkan anak Yaqub semuanya pilih Yusuf. Begitu. Baik. Maka sungguhnya telah melampau dan melangkah ia akan ini segalanya tersebut. Kerana ini tersebut beramal kerana menututi syurga dan kerana lari daripada azab. Itu mereka ambil maksud. Langkah daripada situ kepada mana? Kepada ketiadaan melihatkan akan dirinya. Orang yang daripada hamba muqarrabin tadi, dia tak pandai ke dirinya pada beramal. Bukan dia beramal. Bukan dia beramal. Itu kalau orang mengaji tasawuf, hakikat dia tak, bukan aku semayang. Tapi sepi Allah. Itu kita dengar. Sesak ni. Walhasil dia cakap hakikat. Dia fana kan. Dia tidak terpaksa, tidak iktibar diri beramal. Kalau Allah tak bergerak, mana boleh diri nak beramal. Itu banding macam wayang dengan dalang tu. Wayang kulit, mana boleh bergerak sendiri. Nah, kita pocok di atas batang pisang. Situ, dah situ. Bila dalang. Bergeraklah dia. Adakah wayang tu bergerak sendiri? Tidak. Dalanglah dia menggerakkan dia. Begitu orang ni. Sebab tidak terbukit aku yang semayang. Tapi Allah. Kita cakap dengan orang tak sampai tak boleh. Sesak ni. Kan? Walha betul lah pada hakikat. Sebab tu tak boleh kita nak cakap macam tu. Kita nak cakap di tempat yang apa dia bukan. Bukan tak sesuai. Tak boleh. Jadi menyebabkan satu dituduh orang. Itu dia. Baik. Tu dia kata semuanya dia melampau siapa ke? Naik siapa ke ketiadaan melihat ni tak pandangkan. Melihat sini melihat hati. Bukan melihat mata kepala. Depan syuhud, musyahadah. Kepada ketiadaan melihatkan, ketiadaan pandangkan dengan mata hati, akan dirinya tak pada beramal itu. Itu kata banyak kata tak terperasa kata dia itu beramal. Maka bermula ikhlasnya itu, ikhlas orang yang daripada hamba muqarrabin itu, hanyalah ia, ikhlas dia bersih suci hati dia siapa tangga pada syuhud dan pandangkan ketunggalan Tuhan Al-Haq Ta'ala jua. Itu wahdah. Kalau usul dia panggil wahdaniyat, wahdaniyat ni. Tu hak kelah usul dia cakap. So pada zat adalah artinya tanafikan mutasyahan. Tu dia hurai asah. Dia hurai tapak tu. Hak ni masalah lagi pada makam ihsan. Iman, Islam, ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Tu.
Lalu kata orang yang muqarrab ini, ikhlas dia itu hanyalah pada syuhud dan pandangkan ketunggalan Tuhan Al-Haq jua dengan menggerak dan mendiamnya. Menggerak dia, boleh dia bergerak lidah dengan ni macam kita nak boleh bertutur ni, walaupun mulut dibasa pada mulut kita, lidah kita, tapi kita nak bertutur, kalau Tuhan tak bergerak mana boleh. Tengok reda dia kah, lidah tak nak kata apa. Tengok mulut inhiraf. Nah, kena menyakit seteruk sebelah bi, tangan nak kat lalih. Duduk diam-diam, tak boleh nak kat tangan. Tidur jaga-jaga tak boleh nak angkat tangan, tak boleh nak bercakap. Tengok nah. Ataupun ambil Quran nak baca, tak boleh nak baca. Ini satu cerita seorang budak muda. Dia pergi umrah. Nah, dia ahli Quran. Masya-Allah seorang budak tu pergi ke Mekah buat umrah. Azam dia dari tanah Jawi lagi, bila pergi sana kalau boleh sekurang-kurangnya nak khatam 2 kali Quran. Kota di Mekah sekali, di Madinah sekali. Masya Allah, bila pergi Mekah wa umrah, ambil Quran nak baca, buka Quran, tak boleh nak kata. Menangisnya dia, seboknya dia. Buka tutup, buka pula, tak boleh nak baca. Beberapa hari duduk di Mekah, tak boleh nak baca Quran. Menangisnya dia. Allah. Tapi buat umrah tu boleh, gimana baca Quran tak boleh. Sampai pergi ke Madinah, nak qada lah, mudah-mudahan boleh baca Quran di Madinah. Nak qada lah azam di Mekah sekali khatam gadi ahli Quran. Begitu juga pada awal-awal di Madinah, nak baca tak boleh, buka tak nak baca. Allah merayunya dengan Allah SWT, merayu-merayu. Ada 2 ke 3 hari nak balik. Buka semula, boleh baca, Allah menangis juga. Ajibnya. Lagi dia cerita ke Umar. Allah. Tapi dia sebelum pada tu, dia ajib juga sebelum pada dia nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah ke tu, dia ada satu berniaga, dia sampai dia berniaga. Maka beberapa kemalangan macam-macam. Akhir dia sendiri tu, jam 9 malam. Lebih kurang lah. Bawa kereta. Langgar pokok. Bila langgar pokok, ajibnya. Kereta tu Allah. Kau tengok hancur. Tapi dia keluar daripada kereta. Keluar kot mana? Dia cakap di tepi kereta. Siapa orang kampung keluar main tengok? Apa terjadi? Mana? Saya sedih. Awak tengok kereta Allah. Pak awak keluar kot mana? Dia pun tak tahu. Tak tahu keluar kot mana. Baju pun tak ada cari. Ini haji. Bila lagi ke Mekah, berlaku ini pula. Nanti dia cerita kat rumah. Akhirnya, cuba perasakan nasab keturunan kami itu. Dia dapat tinya orang dia orang hebat. Kamu orang muda, kamu tak tahu, kamu tak nak. Dia cepat haji nak baca Quran tadi. Allah. Inilah kita nampak oleh teman haji. Kita nampak lah kata. Yang kita boleh duk baca, duk bercakap, berjalan ke sana sini, gerak-geri dia panggil kan. Semua tu kalau Allah tak menggerak, mana boleh nak bergerak sendiri. Tentu sekali. Tapi dah kita lalai, kita tak nampak situ. Duk nampak, terdinding, terhijak dengan ikhtiar usaha kita. Duk terhijak dengan adat kebiasaan kita macam tu. Kita nak kata apa boleh kata, mungkin kita tidak bisu. Adat kita lah. Tapi dia terhalapak di luar biasa. Maka bagi orang ni, Allah Ta'ala mencapak, memilihkan hati, membersih hati dia sampai ke tahap itu. Sampai tahap apa? Apa yang ia buat, ia kerja, baik lidah, anggota, dia tidak terperasa dirinya tu bekerja. Lepas dia pandai macam mana? Dia kata lagi. Dengan menggerak dan mendiamnya. Daripada bahawa ketiadaan lihat. Yang tak lihat pada pandangan mata hati. Panggil musyahadah. Bagi dirinya pada demikian itu. Demikian itu amalan tu. Akan daya dan upayanya. Hau dan kuah. Kan kita selalu dah amal. La haula wala quwata illa billah. Apa artinya? Tiada ada daya, tiada ada upaya, melainkan dengan Allah. Itu suka ada terjemah. Bila huraian, haul, hala yahulu haulan, paling. Kan?
Seorang itu nak paling kepada taat, tak boleh. Allah Ta'ala tak, tak taufik nak buat, tak boleh. Sekalipun tahu itu wajib, tahu itu perkara sunnah, hatinya nak buat, tak boleh nak buat. Haa, tuan-tuan, la haula wala quwata. Ha, setengah tafsir kata, tidak ada upaya pada kita nak menolakkan akan maksiat. Aku tahu dah barang ini haram, barang ini salah, aku tak mau. Sekalipun siapa masa nak tinggal, tak boleh. Allah tu hawala quwah. Itu satu tafsir. Satu tafsir, tak boleh nak paling daripada maksiat kepada kebaikan. Tak boleh nak, apa dia, tak ada upaya nak buat kebajikan. Malaikan illa billah, hanya dengan Allah. Jadi dengan daya upaya Allah. Ha, dia pandai situ tu. Ha, nah. Itu bagi orang mukarrabin tu habis ke dia siapa situ. Walaupun dia tu bukan Nabi. Nah, nah, Nabi tak nak kita ada tinggi dah tu. Ha, nah. Ada siapa ke situ. Dia panggil mukarrabin. Dan diibaratkan daripada ini maqam, maqam mukarrabin, maqam syuhud, pandang kepada ketunggalan Tuhan Al-Haq dengan menggerak dan melia. Ini maqam diibarat juga dengan sidik, maqam sidik. Kita cakap sidik. Nah, kita dah mengaji sifat-sifat jadi rasul ke tu, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Itu dalam mengaji akidah. Sidik bagi orang jadi rasul benar. Apa benar? Mutabaqatul khabari lil waqi'. Itu dia mengaji sidik dalam bab usuluddin. Sini orang yang makam hati, tidak pandang dia ni tak terasa, tak terperasa dirinya beramal, hanya semata-mata daya upaya Allah memberi taufik kepada dia. Orang lagu tu panggil makam sidik. Makam sidik. Benar. Benar. Itu makna benar sungguh ni. Adapun kita lillahi ta'ala, seolah-olah benar tak, tak sebenar lagi. Dia nak lagi ke kerana syurga. Itu dia. Kita beramal betul-betul kerana Allah, tapi kerana syurganya. Jadi dia mudah kita. Dia beramal semaya puasa kerana apa? Kamu semaya puasa kerana apa? Sungguh-sungguh dalam puasa berkiamul lewat bulan-bulan Ramadhan. Anak pada janji pahala daripada Allah. Itu kata kerana Allah ni, kerana pahala Allah, kerana Allah, kerana syurga Allah. Itu rupanya kata tak sidik walak lagi. Tapi lepas dah daripada dunia tu. Kan dunia ni masalah hak capu-capu. Setiap lepas tarawih ada jamuan nasi minyak kambing. Tu penuh masjidnya. Malam ni ikut dia pula dengan bubur kacang. Tu dia. Buat malam ni tidak, malam esok tidak ada apa-apa nah, percuma siap biasa. Kurang sikit tinggal dua sah, tiga sah masalah. Tu nak ajak kata hok tu kerana campuran dengan dunia. Hok tu campur, bukan kerana dunia semata-mata. Campur. Campur gitu ulama dia khilaf tu. Ada tak fadilatnya? Khilaf. Kalau tu Izzuddin tidak ada. Kedua Imam Ghazali turut tilik pada ba'if. Tekanan yang menekan hadis mahiyah tak apa yang menekannya. Yang menekannya ialah kerana nak tarawih. Tapi oleh kerana ada nasi minyak pun nak juga. Jadi boleh pahala. Sebab faham, ya'mal misqal dzarratin khairan yarah. Kalau tu Ibn Hajar, boleh semata-mata walaupun sedikit. Boleh kira lah tu. Bagian nasi minyak apa boleh. Ugur kacang apa boleh. Dan pahala pun boleh. Itu Ibn Hajar. Tiga pendapat. Bila ada bercampur. Itu dia. Jadi maknanya ba'ih sungguhnya nak keluar solat tarawih. Nak qiyamul lail. Tapi kebetulan ada jamuan. Kita pun letak juga hati situ sikit. Maka tak ada apa. Tak maksud oleh kata. Apa dia tu? Riak. Bukan. Bukan riak. Riak ni buat tunjuk supaya dipuji. Itu dia. Mengalukan suara supaya dipuji. Itu panggil sum'ah. Ni dah. Nak solat bantuan. Nak solat tarawih. Nak qiyamul lail. Tapi di samping itu ada jamuan-jamuan bagi orang yang nak buat dia apa. Maka dia panggil campur situ sikit. Ada orang ni
Dia langkah kepada itu, siapa tak terperasan dirinya tu beramal. Hanya dia pandangkan semata-mata Allah, taufik hidayah pada mereka. Apabila semata-mata Allah, tak ada berasa diri buat. Bila tak berasa diri buat, nak ambil upah apa? Nah, ada rasa nak lah ke upah. Ya, kita nak ke upah ni berasa kita buat. Nah, kita berasa kata kita buat ni nak ke upah. Lepas tu, apa janji nak bagi? Kita pada nak lah. Ada apa muka berasa kita buat. Tapi bagi ini tak terasa buat. Allah menggerakkan dia. Paham nak ambil apa? Bukan kita. Lepas tu dia tak pandai pada syurga ni aku tu. Bukan dia malu. Dia malu. Dan diibaratkan daripada ini maqam. Nah, diibarat dengan sidik. Nah, ini maqam sidik. Artinya benar. Yang dengan dialah. Dengan benar ni lah. Sah. Oleh maqam ikhlas. Sah oleh ini maqam ikhlas. Dan orang yang ampunya ini maqam ni, maqam siddiq, ialah yang dirangkai dengan dia akan jalan tauhid dan yakin. Nah, dirangkai bahasa surat. Kalau orang bertanya panggil apa tu? Rangkai dia panggil reke kata ni. Sini panggil apa? Reke juga. Panggil reke juga. Oh. Bahasa surat yang dirangkaikan. Ya direke. Buah kelapa. Keluar kelapa dua biji. Kita reke. Nak? Ambil tu sereke. Sereke panggil. Yang dirangkaikan dengan dia akan jalan tauhid dan yakin. Dia panggil haqqul yakin. Dia panggil itu. Kan yakin ni banyak pula. Nah, ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. Mana yakin yang sebenar-benar. Kalau kata takut akan Allah yang sebenar-benar, haqqatu qatih. Dah tu ayat dah. Siapa getah buah-buah sahabat bila ayat itu dibaca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Allah. Perintah suruh takut ke Allah tu cukup dah. Nya taukid di belakang tu sebagai haqqa tuqatih. Ay tuqatan haqqatan. Sebagai takut yang sebenar. Allah no masalah sebenar tu gak. 1000% lah salahnya gitu. Getah buat sahabat. Sahabat makna dia apa? Maknanya, ayu ta'a wala yu'sa. Bahawa dita'akan Allah dan tidak diderakai. Gak kita bukan orang maksa mana nak kita selamat daripada deraka. Tak ada langsung maknanya. Wa yuzkara, ayu zkara wala yunsa. Dan bahawa diingat senantiasa. Tidak dilupa wala satu saat. Pasal apa kuasa. Jadi tekan. Bismillah. Tu makna haqqa tuqatih. Lalu tu sahabat mengadu, merayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna ayat tu berat sangat. Seolah-olah yang dengan tenaga ring kita ni, kata ni panggil ring, sini panggil riang lah. Dengan tenaga riang tu, dengan tenaga ring, semata-mata tak kuasa nak pikul, rasanya berat tu. Lah, haqqa tuqatih. Ingat senantiasa wala satu saat tak boleh dilupakan. Tu makna arti dia pada tu. Bahawa ditaat tak dia deraka walaupun sedikit. Tu makna haqqa tuqatih. Tu sahabat susah hati tu. Dia merayu. Lalu Nabi SAW, kamu kena sanggup. Mung kena kata begini, sami'na wa ata'na. Pasrah padanya. Kerana Allah cukup tahu. Allah yang mengaturkan.
yang menguruskan, dia tahu hamba dia. Kuasa tak kuasa, dia tahu hamba dia. Kita hanya terima je. Sami'na, kami dengar. Wa ata'na, kami patuh. Itu sudah. Ha, lepas pada itu, tu ayat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ha, lega lah. Allah tidak memaksakan malaikat. Qadar kuasa. Ha, tak apa. Qadar kuasa, qadar mampu kan. Ha, tak salah lah. Nah, tu dia panggil ayat mujmalah. Ha, lepas tu didatangkan pula ayat mubayyanah. Kata setengah mansukhah. Oh, kata setengah. Nah, makna tu. Ha, pi ayat mujmal, lepas tu main menyatakan dengan kai illa wus'aha. Ada ayat lain pula fattaqullaha mastata'tum. Ha, kai tu. Kamu takut akan Allah, barang kuasa kamu, kodah kamu mampu. Ha, lega lah. Ha, itulah. Baik. Kemudian, katanya lagi, dan iaitulah maqam siddiq ni, daripada sebenar dan betul, dengan makna bagi firmannya Ta'ala, wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in. Ah, dah hak dulu benar dengan makna iyyaka na'budu, akan kau jua kami sembah, kami tidak menyengutui dengan kau akan yang lain pada sembah sama sekali. Ah, adapun mereka ini, tapi masih lagilah kami sembah, masih lagilah terasa dirinya beribadat. Adapun mereka ini, makna artinya, dan akan engkau sahajalah, tidak akan yang lain, wahai Tuhan, kami minta tolong. Terus kada arti, maknanya, tiada kami minta akan pertolongan malaikat, hanya dengan engkau semata-mata. Itu makna dia. Kami tidak minta akan pertolongan malaikat hanya dengan engkau semata-mata. Ha, semata-mata. Mana? Tiada dengan diri kami. Dan tiada pula dengan daya dan upaya kami sama sekali. Hanya maksud beda. Kita sekadar mana? Kita tak minta orang lain. Hanya kita cukup dengan diri kita. Kita tak minta hak orang lain kerana kita punya kekayaan. Ha, kita lah. Bagi orang ni, kami tak minta pertolongan apa dia selain daripada engkau. Engkau semata-mata. Dengan diri, tidak. Daya upaya, tak. Hanya daya upaya engkau. Ha, tu habis-habis. Ha, tu. Nah, kita orang kaya, kita tak minta tolong orang lain pasal kita duduk bergantung dengan kekayaan kita. Kita tak minta tolong orang lain kerana rank kita ada. Nah, sepatutnya kita duduk. Nak bangun, tak nak minta tolong akal sikit. Mungkin kita kuasa boleh bangun sendiri. Cuba orang uzuk. Tolong-tolong pegang tangan sikit saja nak bangun. Tak kuat, nak bangun tak kuat ni. Nah, tolong. Kita minta tolong kan. Adapun kita orang yang ada rank tenaga, rank jenis sehat. Bangun nak pergi ke mana, tak ada nak minta tolong kan. Kereta kita sepenuh tak ada minta tolong orang tarik tak setabung di. Tapi bagi orang ni murak macam mana? Murak kata hanya kan kau sahaja kami minta pertolongan. Semata-mata apa semata-mata? Engkau semata-mata. Tak ada yang lain pada engkau, diri pun lain pada engkau. Daya upaya kita pun lain pada engkau, hanya engkau. Mana tak ada daya upaya kita. Oh, ni kisah pasti tu mereka ni dah. Ha, tu banyak orang mukarrabin tu. Tu maknanya tiada kami minta akan pertolongan malaikat hanya dengan engkau semata-mata. Tiada dengan diri kami kerana diri kami lain pada engkau. Nah, dan tiada pula dengan daya dan upaya kami kerana lain pada engkau. Hanya billa ai bihaulihi wa quwwatihi. Ha, siapa berjanji sebutlah. Ha, wa astainu bihaulillahi ta'ala wa quwwatihi alqawiyyah fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Ha, nah tu dia nak karya, dia nak susun kitab dia tu, maknanya minta pertolongan dengan Allah.
Karena dia tidak ada daya upaya pada nak buatnya, nak menyelesainya, nak semua tak ada daya upaya. Nampak kita dia tu barakat. Nah, dia aman dibaca oleh agama dia. Sekalipun mereka inti tak habis-habis berzanji. Nah, itu keberkatan dia. Baik. Maka dia panggil tafri'. Apabila aku faham huraian di atas, maka dia panggil kata fa tafri'iyah. Jawab syarat mahzuf. Maknanya apabila nyata bagi engkau uliah huraian tersebut, iza bana lakal amru at-taqrirul mazkur, ataupun iza alimta ma zukira, apabila engkau tahu barang tersebut di atas tadi, maka beramal orang yang pertama